Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam live FB Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah hari ini kita dalam satu sesi skuad jejak kemiskinan di sekitar rumah PPR Taman Putra Damai Lembah Subang 1. Skuad jejak kemiskinan ini adalah salah satu tindakan daripada Lembaga Zakat Selangor yang mana kita akan mengenal pasti prospek masyarakat kita yang kita kenal pasti untuk dibanci sebagai asnaf fakir miskin, dan hari ini kita ada lebih kurang 100 orang prospek yang kita akan cuba kenal pasti kelayakan mereka berdasarkan had kifayah yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor. Kita ke Blok D di PPR Taman Putra Damai Lembah Subang 1. Sekarang ni kita dah di rumah yang keempat. Rumah yang keempat iaitu rumah Encik Ramli Yaakob. InsyaAllah sekejap lagi kita akan sampai ke rumah dia. Okey, Antu, kita cuba tengok rumah nombor tingkat 11, rumah nombor 11. Assalamualaikum. Rumah Ramli Yaakob ya? Ya. Boleh. Suami ada rumah? Suami pergi kerja. Kerja, boleh saya masuk? Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih, Kak. Oh, apa orang tinggal kat rumah saya ni? Empat orang masuk saya. Oh, abang kerja. Abang kerja di mana? Ya? Di Kota Damansara. Kota Damansara. Kerja sebagai? Kerja sebagai operator kilang. Operator kilang. Ni anak ada yang bersekolah lah ya? Ada. Ada yang bersekolah. Ni dia apa ni yang baju merah ni? Baju siapa merah nama adik? Satu. Siapa nama adik? Nur Haliza Fasha. Bukan Fasha Sanda. Bukan ya. Bukan Siti Nur Haliza ya. Dah jawab apa sekolah ni? Satu. Dah satu. Ni adik dah? Enam. Enam tahun. Nama siapa? Maya. Ha? Kakak. Haliza Maya. Nur Haliza Umaira. Binti? Ramli. Binti Ramli. Ni yang kecil ni? Dah jawab apa? Dua tahun lebih. Ha? Dua tahun ikut bahasa dia lah. Okey, Kak, kami sekarang dalam sesi skuad jejak kemiskinan. Yang mana hari ini kita kumpulkan lebih kurang ada 100 orang prospek yang kita cadangkan untuk asnaf fakir miskin berdasarkan pada bancian oleh pihak penolong ketua Amil Fitrah. Ketua penolong Amil Fitrah yang dilantik di Korea ini. Kemudian Lembaga Zakat turun bersama dengan skuad untuk kenal pasti sama ada nama-nama yang di sini tadi layak untuk disenaraikan sebagai fakir miskin atau tidak. Okey, ada beberapa perkara lah untuk kita tanyakan berdasarkan pada borang yang dah diisi oleh pemohon ni. Kalau ikut di sini, abang bekerja di kilang sebagai operator pengeluaran berdasarkan pada slip gaji. Di sini ada RM2,468.25. Itu gaji kotor lah. Ha. Belum potong lagi kan. Rumah berbayar? Bayar. Sebulan berapa? RM124. Yeah. Rumah PPR. Hmm. Yeah. Selain pada tu, perbelanjaan di rumah? Api air semua sebulan berapa agaknya? Dalam 300 lebih. 300 lebih. Itu melibatkan elektrik, air? Air dan estro. Dan estro. Okey, anak 3 orang, 2 orang bersekolah. Ya. Yeah. Yang seorang darjah 1 dan yang seorang lagi tadika. Okey. Sekolah di mana ni, Kak? Sekolah yang sulung, sekolah di Tropicana, sekolah kebangsaan Tropicana. Okey. Yang nombor 2, sekolah Taska Ana di bawah pastilah. Okey. Yang seorang ni belum sekolah lagi lah ya. Di rumah je lah. Di sekolah dia di rumah lah. Okey. Kalau kita tengok di sini pula, Akak ada tak ada sebarang kemahiran? Saya dulu pernah pergi nursery. Oh, nursery. Okey, kemudian? Lepas tu, saya buat kerja macam-macam lah. Tidak ada. Tadika ada, cikgu tadika. Lepas tu, ada buat dekat rumah. Ada
saya tak kerja tapi saya adalah buat macam jual-jual ikan kalau suami dapat mancing lah. Oh, okey. Oh, suami suka mancing. Suka. Ibu dia cuti dia memancing. Okey, oh, jual sekitar sini. Sekitar sini. Banyak biasanya. Tengok pada suami dapat berapa lah. Okey. Kalau dapat 10 ekor. Kat sini kan dia masak dulu. Ada yang nak kadang 10 ekor tu sehari dia dah habis lah. Banyak? Biasa berapa kilo dapat keluar, dapat mancing? Mancing kadang dia dapat dalam 2 kilo macam tu lah. Boleh lah untuk belanja dapur tambah-tambah kan. Dengan pendapatan yang akak ada, yang abang terima sekarang ni lah, macam mana keadaannya untuk perbelanjaan? Perbelanjaan secara realitinya lah dalam keadaan sekarang ni. Kadang-kadang ada juga benda yang tak lepas nak bayar. Okey. Macam rumah ada tertunggak tak dia? Ada sikit je. Ada sikit tertunggak. Berapa banyak tu agaknya? Adalah dalam 7-800 lah. 7-800 berapa bulan juga? 2-3 bulan. Ya. 2-3 bulan. Lepas tu masa sebelum ni ada jugalah tunggakan. Dia pun nak, dia suruh bayar 300 lebih. Okay. Tapi saya dah tak cukup kan. Saya bayar 300. Jadi balance-balance tu campur yang tu. Ya, kan. Yang tu yang jadi 700 lebih. Okay. Ada lagi tunggakan sikit lah. Macam anak-anak tak ada sakit apa-apa eh? Semua sihat ya? Tak adalah. Macam yang kecil ni dia cuma alergi. Tak boleh kena main-main kat luar tak boleh. Oh, habuk. Kulit ya, masalah kulit. Kulit je lah. Lain tak ada, sakit lain tak ada. Okey. Macam saya, resdung je lah. Resdung je lah? Tak boleh kena habuk. Tak boleh kena habuk. Anak sekolah okey kot? Pembelajaran dia? Boleh lah. Boleh. Biasa sebelum puasa itu dapat nombor 8 yang sebelum ni. Oh, okey. Yang pasti pun Taskana tu ada peksa. Dia dapat peksa yang... Peksa dia dapat nombor 3. Peksa akhir tahun macam lagi. Okey Kak. Setakat ni berdasarkan pada borang yang kita dah lengkapkan ni. Untuk pengiraan ataupun mengenal pasti Asnaf Fakir Miskin ni, sebenarnya kita ada satu format yang khas yang dipanggil sebagai Had Kifayah, yang mana ini telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor. Jadi berdasarkan pada situ, daripada pendapatan, dan kita ada pelepasan penolakan untuk ketua keluarga, tanggungan, isteri dan anak-anak. Kalau sekiranya di situ mendapati akak layak, keluarga ni layak sebagai Asnaf Fakir Miskin, insyaAllah segala keperluan termasuklah pendidikan anak dari peringkat rendah, menengah sampai ke IPT, kita akan bantu. Dan selain pada itu, kalau sekiranya keluarga ni sendiri ada berkemahiran untuk berniaga, insyaAllah kita juga boleh bantu dari segi, dari sudut tu. Selain pada tu, kita ada juga bantuan-bantuan lain lah, bantuan bulanan. Kalau sekiranya sakit, kita ada bantuan perubatan. Tapi apapun, kita kenal pasti dulu sebagai Asnaf Fakir Miskin. Selepas ni insyaAllah pihak pegawai di daerah dia akan classify lah berdasarkan apa yang kita dah buat. Semakan ni kalau sekiranya layak, alhamdulillah, kita akan bantu sebaik mungkin insyaAllah. Dan sekiranya tidak layak, syukur juga sebab terkeluar pada Asnaf Fakir Miskin. Kita kena redha lah dengan apa keputusan yang diorang berikan. Walaupun borang ni atas bancian kan. Okey, insyaAllah bang. InsyaAllah dekat nanti apa-apa nanti kita akan maklumkan semula pada pihak keluarga ni. Pada abang terutamanya. Untuk keputusan semakan hari ni. Okey, alhamdulillah. Itulah di antara perjalanan. Di antara perjalanan semakan Asnaf Fakir Miskin. Yang mana hari ini skuad Jejak Kemiskinan daerah Petaling menjalankan hampir lebih kurang 100 keluarga. Dan ini adalah keluarga yang keempat di dalam kumpulan yang saya buat. Ada ramai sebenarnya yang turun hari ini ke semua blok-blok perumahan PPR Lembah Subang ini. PPR Taman Putera Damai Lembah Subang 1 ini. Jadi insyaAllah kepada masyarakat luar di sana, seringkali menjadi isu insur zakat tidak menyantuni, tidak mengenal pasti asnaf di luar, di lapangan. Dan hari ini kami buktikan kepada masyarakat, bukan baru hari ini, malah
Skuad Hijab Kemiskinan ini dah berjalan lebih hampir 10 tahun. Cuma mungkin kali ini dengan teknologi yang ada, kita dapat secara live memberikan kepada masyarakat gambaran sebenar apakah tindakan daripada lembaga zakat atas isu menangani pembasmian kemiskinan di negeri Selangor ini. InsyaAllah dalam masa terdekat, besok pun kita ada lagi satu sesi di daerah Sepang. Skuad yang sama, Skuad Hijab Kemiskinan juga akan turun untuk mengenalpasti prospek asnaf fakir miskin di negeri Selangor. Jadi insyaAllah, terima kasih kepada semua pembayar zakat di negeri Selangor. Terima kasih kepada masyarakat yang menyokong Lembaga Zakat Selangor. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kerja, gerak kerja Lembaga Zakat Selangor. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.